Belok kiri ke Jalan Wates Purworejo KM 14, Sindutan, Jongon. Kita ke kiri aja nonton Google. Lewat Jalan Danles. Mama pakai laut. Setelah 500 meter, belok kanan ke Jongon, Kemang, Jalan Daendels Pantai Selatan. Nyanya apa-apa. Siap. Kalem apa dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya di episode yang kedua. Kita gaskan lagi ya. Sekarang saya mau belok ke Jalan Denles. Oke, kita pantengin lagi perjalanannya. Oke, lanjutkan, gaskan lur. Belok kiri ke Jalan Wates Purworejo KM 14, Sindutan, Jongon. Kita ke kiri aja nonton Google. Lewat Jalan Danles. Mama pakai laut. Setelah 500 meter, belok kanan ke Jongon, Kemang, Jalan Daendels Pantai Selatan. Nyanya apa-apa. Siap. Kalem apa. Belok kanan ke Jongon, Kemang, Jalan Daendels Pantai Selatan. Nyanya apa? Minyo kiri kanan guys. Si ayah mobil di tukangan aing. Wih, benar ya. Hoi, jalan alternatif teh. Bebas hambatan we sih di tolin mah. Malah mah perlu coba jalan dia jalan naon dia teh? Jalan Denles. Tembus langsung ke Cilacap ini. Tembus langsung ke Cilacap imat. Makanya belok-belokan. Oke, kita gas ke nih lur. Jalanan jauh yo. Tinggal ya lur, sepikia jalan lagi yo. Jalur lingkar selatan. Lewat Danles. Masih provinsi Yogyakarta. Iya mah tinggal lurus ke Cilacap bisa ini. Tinggal lurus ke Cilacap. Oh, tinggal singgah di jalan tol. Ya memang hambatan. Paling motor lagi hiji dua itu nggak libat lagi. Oke, mantapnya jalan aja. Oke, kita gas ke lur. Oke, siap Google, terima kasih. Lewat Jalan Petanahan ke Bumen. Kalau 12 ke Cilacap, masa Kembangan. Terus sejauh 13 km. Oke, siap. Belok kiri ke Jalan Nasional 3. Oh kiri, siap go. Katur nuhun kata acana. Terus di arahkan kadir. Terus di watosan kadir jalanannya. Oh. Terus di Jalan Nasional 3 sejauh 56 km. Oke, kita lanjutkan Google. Lah, nah hati. Selamat jalan Bumen. Sekarang masuk ke daerah Banyumas. Satrio. Oke, kenapa kayak ini? Telolet, woi,
mana ya, oi. Wes, mantap. Wait. Bang, telolet banget tuh, Bang. Walah, rombongan calon penghuni surga. Hihi. Goyang lu. Di jalannya lah. Wah, selamat datang di Kabupaten Cilacap. Baru masuk Kabupaten Cilacap, bray. Aduh. Kemana kah? Di simpang. Oh, simpang sampang. Sampang. Oh, oke. Sampang. Di 15 gen berhenti dia mah di sampang mah langsung belok kanan belai tong lurus bisa langsung dia mah menggas gen dari ring weh jembatannya mantap dan sampang Cilacap yes, mantap bro agak dingin bangun. Dingin juga cuacanya. Oi. Desa Wangon. Ini masih jauh gini atuh. Gas. Hujan belantara, hujan lagi. Hati-hati. Pohon tumbang. Akan berjatuhan. Dan wah, tumpang iki pohonnya tongkat di mukul. Bahaya. Terbitlah terbang. Tangan pada hujan di. Luas. Panik. Aduh. Istirahat dulu lur, capek. Perjalanan masih panjang. Ini kira-kira ke Garut masih 4 jam lagi. Menurut Google ini juga 4 jam lagi. Kalau nggak macet, ya 5 jam lagi lah. Jadi saya berada di rest area Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di rest area. Lumayan tempatnya enak tuh. Tuh lihat tempatnya. Situasi di rest area Cimanggu. Ini toiletnya bersih. Buat istirahat keluarga, makan-makan juga bisa. Musola pun juga ada. Minimarket juga ada komplit di sini. Atapnya tertutup, enggak akan kehujanan, enggak akan kepanasan. Pokoknya mah jos lah, pokoknya mah. Oke lor, kita tancap gas lagi. Waktunya tidak memungkinkan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Wih, peras mentereng, ya majenang. Masuki wilayah majenang bro, panasnya minta ampun. Bro. Wih, mantap pemandangannya bro.
Bentar lagi nyampe perbatasan Jawa Barat, Jawa Barat. Sampai perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Selamat jalan Jawa Tengah. Sebentar lagi masuk wilayah Jawa Barat. Biro jangan sumping baraya. Sip. Wis gagah euy mongna. Wis. Eh. Hawa-hawa Jawa Barat tuh sejuknya ya Allah ya Robi. Alhamdulillah. Wis nyampe perbatasan. Aduh. Eh, perjalanan sangat melancar ya. Wis mantap jiwa. Hiu. Berangkat. Pangandaran, Pangandaran, Pangandaran. Ah, balik gila weh. Ingat kama. Diputerkan di Aciamis mah diputerin guys. Oh, diputerin. Terus di Jalan Nasional 3 sejauh 2 km. Oke, siap. Siap, apa nama? Masih Malaya Garut Bandung lewat sini, oke, lewat Sindang Kasih. Dan dia tanyakan.
sampai tujuan. Masuk Garut. Dah masuk daerah Pasar Malangbong. Tuh Garut. 14 tuh Sumedang, Cirebon juga bisa kita ambil ke sebelah kiranya menuju Pasar Limbangan, Kabupaten Garut. Oi, ayo nonton. Oke, kita gas ke lor. Nih, belokan di Malang lebih ngeri. Harus butuh skill di sini mah. Kira mati mah. Bahaya. Macet di pasar Bandrek yo. Limbangan bro. Lagi nyampe. Lagi juga nyampe. Mana kita ambil kiri, ambil jalur lingkar nagrek. Ada nyampe juga lor. Duh, makasih ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kapan-kapan lagi dilanjut lagi ya. Kita dilanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke lor, makasih ya. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya udah nyampe di tempat tujuan. Sekarang saya sudah berada di Kabupaten Garut. Lumayan cukup panjang perjalanan dari Solo menuju Kota Garut. Sungguh-sungguh melelahkan. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini dan udah mengikuti perjalananku ini. Terima kasih banget. Kita akhiri dulu ya videonya. Nanti dilanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.